Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Saya Datuk Haji Imam Ajib bin Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, merangkap Sekusa Majlis Agama Islam Persekutuan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada seluruh masyarakat Islam di Wilayah Persekutuan khususnya dan di seluruh negara amnya, dan juga kepada warga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Saya mengambil kesempatan bagi pihak diri saya dan keluarga untuk memohon ribuan kemaafan sekiranya ada kesilapan ataupun kesalahan, dan juga ingin saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan penuh mahabbah, rasa kasih sayang dan keinsafan, untuk kita mengukuhkan hubungan antara sesuatu sama lain, khususnya di antara sesama keluarga. Dan juga saya ingin juga memberikan nasihat kepada semua yang kembali ke kampung, pandulah kenderaan dengan penuh berhemah, patulilah segala peraturan jalan raya, dan sama-samalah kita menjaga keselamatan diri dan keluarga. Dan apabila kita kembali semula ke Kuala Lumpur ini ataupun ke destinasi di mana mereka bertugas, pandulah juga dengan penuh hati-hati dan berhemah, dan jagalah keselamatan agar hari raya ini adalah hari raya yang paling kita ingati, hari raya mengukuhkan hubungan sesama keluarga, hari raya yang penuh dengan mahabbah dan juga rasa keinsafan. Dan mudah-mudahan kita akan dapat sama-sama keberkatan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Akmal bin Abdul Aziz mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Muhammad Fazil bin Haji Abu Kasim, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Jawi dan kepada umat Islam di seluruh negara, khususnya di wilayah-wilayah persekutuan.